Hari ini tanggal 18 Oktober. Gue masih agak bingung nih. Gue sih gak mikirin soal ulang tahun gue, tapi gue lebih mikirin ke arah ulang tahun pernikahan gue nih. Karena ini ulang tahun pernikahan yang pertama, tapi kondisinya lagi pandemi begini, tempat susah banget nyarinya untuk ngadain acara berdua sama istri. Tapi gue belum kepikiran apa-apa. Cuman kalau soal hadiah udah gue udah gue bikin, udah ada lah hadiahnya. Cuman ya itu, gue masih bingung. Karena pertama pandemi, kedua gue juga sibuk syuting, stripping setiap hari, dan lagi kejar tayang. Gue bingung mau ngadain acara di mana. Pokoknya lihat aja deh persiapan gue di menuju ulang tahun anniversary pertama pernikahan gue sama Naya. Mau seperti apa belum kepikiran, sekarang udah tanggal 18 sedangkan acaranya tanggal 21. Semangat enggak? Sayang, I love you. Jadi sekarang tanggal 20 Oktober, masih di hari ulang tahun gua. Nah, besok tanggal 21, nah nanti nih jam 12 malam, sekarang kan udah jam 12 malam, itu ulang tahun pernikahan gua sama Naya. Di tanggal 22 Oktober ulang tahunnya Naya. Nah, malam ini gua gak mau bikin apa-apa ke Naya, karena gua mau bikin acaranya besok malamnya. Jadi malam ini cuman sekedar ngucapin anniversary aja sih. Anniversary sayang, maaf kalau aku gak ngasih apa-apa, padahal gue udah menyiapkan sesuatu untuk itu, oke? Okay? Nah, jadi Naya tuh gak tahu kalau gue udah nyiapin sesuatu untuk dia. Nah, jadi gue bilangnya pura-puranya gak ada cara apa-apa. Tadi juga dia sempat ngambek, katanya bukan nyambek sih, sempat bilang ke gue, sayang nih anniversary gak ada kue-kue amat gitu. Padahal emang sengaja gue bikin diabetes. Semoga aja besok dia seneng sama apa yang udah gue siapin bareng sama teman-teman. Jadi sekarang udah jam 12 malam, ini anniversary pernikahan gue sama Naya yang pertama. Jadi gue gak nyiapin apa-apa untuk Naya malam ini. Tapi nanti malam acaranya gue pura-pura gak ada apa-apa ya. Lu jangan sampai kelihatan. Ya, seri. Udah dong. Biar berseri dulu pernikahan kita. Ih, 1 tahun lu kita nikah. Kita nikah udah setahun sih. Maaf ya, aku gak bisa ngasih kamu kejutan apa-apa. Terus aku juga cuman bisa kasih pelukan hangat untuk kamu. Lagi kedinginan juga sih aku. Iya, aku tahu, makanya aku langsung peluk kamu nih. Maaf ya sayang, aku gak bisa ngasih kamu apa-apa. Aku kan belum gajian. Nanti nyusul ya. Gak apa-apa ya. Ya, marah gak? Tapi marah gak? Aku mau denger dulu dong, ini apa harapan kamu 1 tahun di pernikahan kita apa? Banyak banget keluh kesannya, banyak banget yang kita hadapi di 1 tahun ini. Pokoknya kedepannya nanti kan kita masih banyak lagi lewatin yang tahun-tahun 5 tahun. Kalau kata orang kan yang paling banyak masalah 10 tahun gitu kan. Semoga di 1 tahun ini rumah tangga kita tuh hanya adem-adem aja. Amin. Ada masalah sih, ada masalah mungkin gak terlalu besar gitu. Amin. Dan enggaknya itu emosinya lebih merendah gitu, jangan terlalu kasar sih. Terus lebih sabar juga menghadapi aku.
aku, lebih mengerti aku. Pokoknya ya utamainlah istri gitu lah. Gitu ya, maksud gitu lah, ngerti lah pasti gitu kan. Kalau dari aku sih, mungkin di satu tahun ini banyak pelajaran yang kita ambil. Terus kita udah tahu satu sama lain, yang tadinya kita gak tinggal bareng, sekarang kita udah tinggal bareng selama satu tahun. Kita udah memahami karakter kita masing-masing. Yang menjadi pengalaman buruk kita buang, kita simpan kenangan-kenangan yang manis aja. Tapi jangan membuang mentah-mentah kenangan-kenangan buruk itu yang udah kita lalui. Jadikan itu sebuah pelajaran. Apapun itu, jangan pernah diulangin lagi kesalahan yang sama. Okay. Love you. Jadi gitu, gue gak ngasih apa-apa buat istri gue karena ya gimana, gak ada duit kan. Kemarin tadi aja ulang tahun gak ngapa-ngapain. Tapi ya udahlah ya, gak apa-apa, istri gue juga terima kok. Istri gue terima. Ya maaf ya sayang, sekali lagi yang penting gue udah bisa ngungkapin, meluangkan waktu. Ini sekarang jam 12 malam. Berdua, masih berempat. Jam 12 malam, gue duluan yang ngucapin. Gue gak mau, ya duluan yang ngucapin. Okay. Aku gak liat sih tadi. Thank you. Dan anniversary Angga Naya 1 tahun guys. Love you Naya. Hai guys, besok aku ulang tahun. Umur 21 guys. Iya, aku belum gajian, bingung. Gak apa-apa. Anniversary di sini aja. Nanti kan berdua. Kenapa harus tiduran sih sayang, kan bisa dudukan gitu. Gak mau lah, udah bosan. Kita bikin video duduk gitu. Dan tiduran, udah sah ini. Muka akunya. Pape-pape, kamu cantik. Kita sudah sampai di depan kompleks, sebenarnya belum sampai depan rumahnya, tapi sebelum nyampe rumah aku minta mata kamu ditutup. Mau enggak? Enggak lah, pegang kamera ini, arahin ke kamu, aku siapin dulu tutup ya. Aku sih sebenarnya udah tahu ya guys, agak buat apa. Tapi enggak mau kepedean juga sih sebenarnya. Mau ngasih surprise, gini-gini aja deh. Ngasih surprise? Enggak lah, mau menutup mata doang emang nggak boleh. Masa sih tutup mata, gila kali ya pakai sarung. Sabar dong, ntar aku kecekek. Nih miring. Tuh kerudung aku miring. Diam dulu. Oh iya. Mau ngasih surprise gara-gara tutup. Gak mau pedean juga sih, tapi pasti iyalah ya. Ntar kamu lagi belum dah kelihatan nggak? Enggak. Oke, siap. Sekarang mata Naya udah ditutup dan kita jangan keliat ya, nggak boleh ngeliat lah. Wah. Jangan. Nah sekarang kita menuju rumah. Padahal pakaian aku lagi jelek juga. Kalau mau kasih surprise tuh kalau aku cantik gitu. Masihnya aku jelek mulu kamu mah. Kayak kemarin tuh pas selesai nikah. Baru apa? Surprise. Iya. Udah cantik gitu.
tunggu sini bentar, biar aku tuntun turunnya. Bisa, ya. Jangan, emangnya lo pesulap bisa begitu. Kita harus sampai rumah. Nah ya, matanya masih ditutup. Happy anniversary sayang. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now.